Dilansir dari Konfrontasi News, GP Ansor diminta minggir, cucu Mbah Wahab, Gus Aam bilang jutaan nantiin kabal kedaulatan rakyat. Tekad GP Ansor menghadang gerakan People Power dijabat Haji Agus Salahul Aam Wahib, Ketua Barisan Kiai dan Santri Nahdiyin. Cucu pendiri NU, almarhumah Kiai Haji Wahab Hasbullah ini terang-terangan meminta GP Ansor Banser minggir. Jangan sampai berhadapan dengan rakyat yang ingin merebut kedaulatannya. Saya minta kepada petinggi-petinggi GP Ansor dan Banser tidak menggunakan institusi untuk menghadapi gerakan kedaulatan rakyat, apalagi menyebutkan makar. GP Ansor jangan bergaya seperti polisi, tugas kalian menjaga ulama, jelas Gus Aam Wahib kepada Duta.co, Jumat 17 Mei. Menurut Gus Aam, mempertahankan kedaulatan rakyat adalah wajib. Jika tidak, bangsa ini akan menjadi barbar dengan pemimpin otoriter. Ujungnya bangsa ini akan terus berkelahi sepanjang pemilu. Menurut hemat saya, sahabat-sahabat Ansor seperti Gus Abdul Aziz masih gagal paham tentang apa itu makar dalam pengertian gerakan kedaulatan rakyat. Jangan karena janji-janji politik kemudian kita korbankan institusi Ansor atau bahkan NU-nya. Jangan. Tambahnya, masih menurut Gus Aam, rakyat sekarang sadar betapa bahaya alam demokrasi Indonesia ke depan. Jutaan rakyat akan turun gunung. Mereka ini juga warga NU Kultura. Mereka tidak ikhlas melihat perampokan demokrasi yang berlangsung secara brutal. Saya berharap sahabat Banser Ansor diam. Ini kalau tidak berani ikut menegakkan kebenaran dan kejujuran, tidak terketuk mendukung warga NU yang didolimi, jangan sampai Anda berharapan dengan jutaan hadirin. Jangan mau diadu domba. Ingat, bagaimana sadisnya kiai dan jenderal TNI dibunuh oleh PKI. Tugas kalian itu menjaga ulama. Tutupnya.